Ini guys, ketemu lagi dengan saya Kang Ju ya. Di video kali ini Kang Ju akan mereview lagi peternakan ikan gapi yang ada di Bandung ya. Nah, di sini Kang Ju masih ada di daerah Parakan Saat. Nah, kita di sini akan melihat koleksi-koleksi ikan gapinya ya. Ini ada peternakan ikan gapi juga di sini. Di sini tuh ada beberapa jenis ikan ya. Ini yang punyanya. Nah, kita langsung ke yang punyanya aja ya, sama Kang Sandi kan. Iya. Terlalu apa itu? Apa? Nah, ini ya. Saya akan mengenalkan ikan gapi nah dengan Kang Sandi ya. Ini kan jenis apa kan? Itu teh bluegrass. Bluegrass. Ini bluegrass ya. Nah. Ini ada tulisan nih padahal. Gapi ini bluegrass juga sama. Nah, untuk yang ini ada ya TKC. Nah, ini Yellow Tiger King Cobra. Nah, ini ya. Ini isinya trio ya. Trio. Nah, ini ada lagi nih yang ada yang unik nih. Nah, ini untuk ini jenis apa kan ya? Ini teh HB blue. Normal cuman ekornya enggak tahu gitu. Kali biarin aja. Unik banget. Tapi ikannya sehat. Mudah anaknya kayak gini jadi unik. Nih ada beberapa jenis di sini ya. Nah, ini ada jenis MSCR Metal Snake Skin Yellow Lace. Nah, ini yellow lace. Nah, ini unik juga guys. Nih di rumah belum ada nih. Mantap. Nah, ini untuk ini gapi 1000 umat ya. Ya, KFR albino red ini. Nah, untuk ini albino red sky. Red sky. Ini masih banyak juga ya di sini ada juga ini. Untuk ini tim red medusa. Ini red medusa. Bisa enggak sih anakannya yang bagusnya itu bawa sih kurang dap. Nah, ini ada jenis blue moscow ya. Ya. Ini ada anak-anaknya juga ya? Iya, saya sempat ke Said. Oh, mantap, ini ada anak-anaknya ya. Nah, ini ada jenis. Nah, ini banyak juga. Ini ada yang kuning-kuning ya. Ini jenis apa kan? Metal pingu. Oh, metal pingu. Di rumah belum ada juga metal ini. Metal pingu disilang, pimennya pakai yellow pingu. Dicoba, gak tahu jadi apa. Anaknya belum dapat. Coba crossbreed ya. Nah, ini pingu. Ini ada yang bening-bening nih. Ini sky blue ya. Ya, sky blue albino. Ini albino sky blue. Nah, ini bening ini. Nah, ini juga ada yang HB white ya, yang putih-putih. Nah, ini di sini masih ada lagi. Nah, ini unik ini. Mungkin oh ya, cacat mungkin. Kemudian kalau ada gapi masuknya hewan unik atau enggak? Nah, atau rejekan.
bentuknya kayak huruf S gitu, tapi bisa kawin gitu ini. Mantap ini unik guys nih. Nah ini ada red flash ya. Iya, red flash. Oh, ini banyak banget ini. Nah, kita ke bagian bawah guys. Nih, di bagian bawah ini ada jenis-jenis juga ya. Kalau ini masih ini ya, Kang Sandi masih remajaan ya. Remajaan. Nah. Dipisah tuh yang kanan jantan, yang kirinya betina. Nah, ini magenta. Bukan itu Medusa, red Medusa. Oh, Medusa. Wah, mantap ini. Ini di jadi kalau dipisahin gini tuh biar enggak kawin muda ya. Kawin muda. Kawin muda juga. Mengurangi populasi biar agak terlalu banyak beranak. Padahal kalau terlalu banyak bisa dikasihin saya juga sih. Iya, saya pusing ngasih makannya. Nah, ini juga Tuxedokoi ya. Nah, ini Tuxedokoi masuknya? Itu magenta koi. Wah, magenta koi. Wah, unik juga ini. Mantap. Ini ada anaknya juga ya. Hmm. Nah, ini di sini ada kita ada sama. Oh, masih satu jenis. Ini masih remaja mungkin ya. Hmm. Nah, ini Black Moscow ya? Blue Moscow. Itu blue. Ini masih sama ya. Ini ada Blue Moscow. Ini gapinya rasa cana guys lo. Kasih tangan pada ngejar. Oh, ini masih sama ya. Mantap. Nah, ini di sini kita ada burayaknya juga. Ini usia berapa bulan Kang Sandi? Ini teh lahir bulan 10, mau sebulan bentar lagi. Oh, mantap nih, mau sebulan udah mulai kelihatan nih. Nih udah mau sebulan. Nah, jadi sini tuh dipisah semua ya, yang mana anakannya. Nah, di sini juga masih ada burayak-burayaknya. Mantap. Nah, ini burayak-burayaknya. Ini calon-calon siap jual ya. Nah, sebulan lagi, sebulan dua bulan. Nah, ini juga ada burayak calon-calon indukan. Ini sebenarnya kesini juga mau nyari indukan sih. Nih,